Safari Ramadan Pemkab Tabalong yang dipimpin pelaksana tugas Bupati Tabalong kali ini sedikit berbeda dari kegiatan sebelumnya. Safari Ramadan di Masjid Wardatu Solihin Pembatan ini justru tidak dilaksanakan saat menjelang berbuka puasa. Safari Ramadan yang menghadirkan masyarakat sekitar ini justru digelar waktu sahur, bahkan turut dihadiri pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Pelaksana tugas Bupati Tabalong, Haji Sony Alfianur mengatakan, kegiatan sahur bersama ini selain upaya memakmurkan masjid, namun juga mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Yang jelas silaturahim yang kedua, ini adalah bentuk dari memakmurkan masjid, ya kan? Mudah-mudahan dengan kesempatan ketemu lagi di dalam masjid yang sama berlainan, jadi keliling kita. Safari Ramadan di waktu sahur ini rencananya dihadiri pula Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur. Karena sebelumnya, orang nomor satu di Banua ini juga turut menghadiri buka bersama masyarakat Tabalong di Masjid Siratal Mustaqim Tanjung. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.